Okay, so sambungan yang tadi. So sekarang ni I ada dekat tengah-tengah masjid. Saya tak ada masjid lah. Okay, betul-betul kawasan yang masjid ni bulat. Jadi this special masjid dua tingkat. Okay, di bahagian bawah. Okay, itu untuk perempuan semayang kat bawah. Dan lelaki akan semayang dekat belah atas lah. Level atas ni. Okay, I berada dekat tangga 5 nama dia. Okay, jadi 5 tangga ni yang melambangkan rukun Islam lah, 5 perkara. Ada 13. Ada ni lah. Okay, so sekarang saya dah ada dekat tingkat atas. Okay, kalau ikutkan cerita pakcik tadi tu, zaman dulu orang semayang, dia pakai tepuk tangan. Bila kat bawah tepuk tangan, atas akan, oh dah ready lah. So imam berada dekat bawah. Okay, nampak lorong tu, itu tempat untuk azan. Kalau kat bawahnya tempat imam. Okay. So ni how it looks like lah. Okay, dekat berada ni tengah tengok yang bawah tu ialah dia punya sumurnya. Okay, dia punya kolam untuk wuduk. So, orang gunakan tangga ni, turun tangga ni dan ambil semayang kat bawah. So, semayang, actually masjid ni masjid diraja lah So, memang macam tu. Jadi, sebenarnya kalau tengokkan dekat luar, dari luar, masjid akan timur separuh je. Nampak macam masjid ni tenggelam sebenarnya. Okay, so, tu special je lah. Kawasan ini keliling semuanya ialah tasik danau. Tapi sekarang dah jadi masih gempa bumi, lahar gunung berapi semua. So dah jadi kering. Jadi sekarang dia hanya buat perkampungan lah keliling ni. Kalau dulu macam macam ni terapung, jadi pertengah bulat tu jadi terapung tu. Okay, tu special dekat sini. Okay, so I nak end up my videografi kat sini lah. Sebelum sampai jangan lupa ni spot paling cantik untuk ambil gambar. Okay, so kalau datang ke Yogyakarta jangan lupa untuk datang ke Masjid Bawah Tanah ni, Taman Sari. Bye bye.